Hashtag ILC sambar menyambar trending topik dunia. Warganet dukung Karni Ilyas angkat jadi tema diskusi. Tudingan terkait Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim buzzer mendukung Capres-Cawapres 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dibantah oleh Mabes Polri. Mabes Polri juga enggan menanggapi terlalu jauh hasil investigasi akun @opposite6890 karena dianggap anonimus atau menyembunyikan identitas aslinya. Akun @opposite6890 tidak seharusnya dijadikan rujukan masyarakat karena menyebarkan kebohongan, jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga tengah menelusuri akun Twitter @opposite6890. Usai terungkap di media dan menjadi perhatian banyak pihak, muncul screenshot percakapan di grup WhatsApp atau WAG diduga anggota kepolisian yang berisi instruksi untuk uninstall aplikasi MySambar. Karena isu ini terkait Pilpres dan dianggap mempertaruhkan netralitas dan nama baik Polri, warganet mendukung ILC TV One mengangkat tema diskusi membahas isu tersebut. Tagar hashtag ILC sambar menyambar pun digaungkan dan memuncaki worldwide trends di lini masa Twitter. Minggu 10 Maret 2019. Berikut komentar-komentar warganet. Karni Ilyas, sudilah kiranya juragan mengangkat tema hashtag ILC sambar menyambar di @ILC TV One @TV One News. Permisal senang hati jika menyandang host terbaik atau terfavorit berturut pada ajang PGA mengangkat tema hashtag ILC sambar menyambar. Hatur nuhun wassalam, Bobotoh TV One. @PepKurnia. Ada baiknya bung, @KarniIlyas angkat di @ILC TV One @TV One News. Biar jelas semua. Hashtag ILC sambar menyambar. Hashtag pastikan coblos 02. @GasNafit. Setuju sekali, biar rakyat punya kepercayaan kembali kepada aparat kepolisian. Karena kasus Saracen juga raib entah kemana. Wajib hukumnya untuk dikupas sampai jelas dan tuntas. Hashtag ILC sambar menyambar. @AanLukmansyah. Dulu chat hoax Habib yang sumbernya juga anonim diangkat. Gak dicari tuh sampai sekarang yang sebar. Gak ada salah juga dong ini juga dibahas agar terang. @saron02600273.